akan susah. Setiap satu itu dirasakan payah. Abang, tiba-tiba saya teringat pasal tokek tempat kerja lama abang dulu tu. Betul kan? Nama anak dia Tan Mei Ling kan? Ni apa kena dengan awak ni dari tadi tanya Tan Mei Ling tak habis-habis? Manalah saya nak ingat. Siapa Tan Mei Ling tu, Ma? Kenapa Papa marah Ma cakap pasal dia? Tan Mei Ling tu, anak toke tempat Papa kerja dulu. Kau tak silap Mama, Papa kerja dengan toke tu masa tu Mama baru setahun kahwin dengan Papa. Papa kira orang kepercayaan toke itulah. Habis tu Papa ada masalah ke dengan orang tu? Entah. Mama tak banyak tahu sebenarnya tentang bekas majikan Papa ni. Sebab masa Papa kerja dengan toke tu, Papa hantar Mama balik kampung duduk dengan Atok. Alasan Papa, Papa kerja tak tentu masa. Sebab tu dia hantar Mama duduk kat sana. Takut jadi apa-apa hal nanti dengan Mama. Masa Papa kerja dengan toke ni lah, hidup Mama dengan Papa berubah. Toki tu sayang sangat dengan Papa. Sampai dia sanggup bagi apa je, rumah, duit, sebagai membalas jasa baik Papa pada dia. Dan dengan duit Toki tu jugalah, Papa dapat luaskan perniagaan Papa. Sampailah dia dapat apa yang dia ada pada hari ini. Papa buat apa sampai Toki tu bagi semua benda kat dia? Tak. Macam Mama cakap tadi, Mama tak tahu. Tiba-tiba Papa cakap dengan Mama yang toke tu mati, bunuh diri. Habis tu anak toke tu? Lagilah Mama tak tahu. Mama ni semua Mama tak tahu. Kalau Papa kahwin dua pun nanti Mama tak tahu juga. Ish, budak ni. Kenapa ni? Mei kena marah dengan Papa lagi ke? Mei bencilah. Apa yang Mei cakap semuanya salah. Sikit-sikit Papa aja yang betul. Ingat Mei ni patung ke apa? Mei, Papa buat semua ni semua untuk kebaikan Mei. Papa tak nak apa yang jadi pada mendiam Mama, pada Kak Siuping, jadi pada Mei. Sebab tu Papa tak benarkan Mei buat apa-apa tanpa kebenaran dia. Kalau Papa fikir keselamatan Mei, Papa sendiri yang kena berubah. Ha? Pergi jauh-jauh tinggalkan kongsi gelap semua tu. Selagi Papa terlibat dengan kongsi gelap, selagi tu nyawa Mei dengan Papa dalam bahaya. Mei nak juga hidup macam orang lain. Mei, tak semudah tu. Dia pun sama. Selalu sangat dengar cakap Papa. Selalu sangat buat apa yang Papa suruh. Ha? Abi hati Mei ni tak ada siapa yang nak dengar. Tak ada siapa yang kesian pada Mei. Nasib baik Mei ada di. Dia sayang kami. Dia kerja kami. Kalau Papa tahu macam mana? Papa takkan tahu kalau Mei tak beritahu, kan? Abis itu sampai bila mau berahsia? Belum masanya lagi, Mei. Mei pun belum habis belajar. Habiskan belajar dulu, ya? Habis,
dia bila mau kahwin dengan Mei? Mei tak nak kerja? Tak nak. Eh, nak. Mei nak jadi suri rumah. Siapa nak bayar gaji? Tak payah bayar pakai duit. Tapi dia kena bayar dengan kasih sayang je. Mi betul cinta Gandhi. Betul nak hidup semati dengan Gandhi. Susah payah dengan Gandhi. Kalau betul Mi cinta Gandhi, Mi belajar dulu. Luluskan SPM. Kalau tak lulus, jangan harap dia nak masuk Minang. Dia jahat. Mi yang jahat. Sekolah belum habis lagi nak ajak kahwin. Beritahu papa nanti. Dia memang baik kan? Kenapa pula cakap macam tu? Yalah, dia tak pernah ambil kesempatan atas sini. Cuma rindu dekat Mei je. Ha. Lama sangat kat rumah anak akak tu kan. Yalah, jaga menantu. Tak siapa nak jaga dia. Waktu dalam pantang anak sulung. Tahu anak sulung? Anak nombor satu. Mei, kami nak tanya sikit ni. Mei, ni sebenarnya akak nak tanya sikit. Tapi Mei jangan terasa hati ya. Mei sebenarnya Mei ni agama apa? Kampulah macam ni maksud akak ni sebab akak tengok dekat rumah Mei ni tak ada satu-satu tanda melambangkan orang tu menganut agama apa-apalah kan. Tak adalah. Takkan tak nampak pun. Kita manusia ni, Mei, sepatutnya memang semua orang ada agama masing-masing. Tak kiralah agama apa sekalipun, kan? Ha, bila ada agama tu, barulah ada pegangan hidup. Tapi kalau tak ada agama, tak ada pegangan hidup, Mei. Akak bukan apa. Sebab akak tak pernah nampak Mei semayang macam orang lain tu. Kan? Yalah. Kita sebenarnya bila kita ada agama ni, mana kita ada Tuhan. Bila kita ada Tuhan, kita ada tempat untuk kita mengadu. Jadi kita tak ada kesorangan. Ya, Mei? Betul, Mei. Apa yang kita orang cakap ni bukan nak pengaruh Mei. Tidak. Apa agama yang Mei anut pun kita tetap kawan. Ya, Kak? Betul. Mei, aku ada hal nak bagi tahu kau ni. Aku kena balik kampunglah besok. Abang aku sakit. Rasanya lama aku kat kampung kali ni. Tapi kau ni janganlah sedih macam tu, kan? Kalau aku tak ada, Kak Wan ada boleh tolong tengokkan kau. Kan Kak Wan kan? Boleh. Ha. Janganlah sedih macam tu, senyum sikit. Mei, kau ni kalau 100 perkataan kita bercakap, 100 kalilah dia senyum. Senyum aja.
Yelah macam akak ni, dengan Kak Salimah ni, tak apalah kita orang faham. Mi memang pendiam. Tak banyak cakap. Tapi tu janjian lain tu, dia kata Mi bisu. Tahu? Tak ada benda saya nak cakap, Kak. Yelah, baik dengar daripada bercakap, kan? Hai. Dah baca buku Donald Trump pula ke? Ingatkan baca kitab agama. Mulalah tu. Apa awak ingat saya ni jahil sangat ke? Ha? Walaupun saya ni bukannya ahli ulama, bukannya kaki masjid. Tapi sekurang-kurangnya saya tahu juga pasal ilmu agama ni. Kalau ada ilmu, abang tak pakai, tak guna juga, bang. Ingatlah, jangan nak sibuk hal duniawi je. Hal akhirat pun kena ambil tahu juga. Eh, saya tahulah. Tak payahlah nak sibuk-sibuk. Bang, betulkah abang tak tahu langsung pasal anak Toki Alex tu? Apa hal yang tiba-tiba bercakap pasal Toki Alex ni semua ni? Ha? Saya bukannya apa, bang. Saya masih ingat lagi. Abang dulu dengan Toki tu bukan main rapat lagi, kan? Takkanlah lepas je Toki Alex tu meninggal, abang langsung putus hubungan dengan anak dia. Sedangkan dulu abang yang jaga anak dia. Maksud saya masih ingat lagi. Abang pernah cakap yang abang dah anggap anak dia tu macam adik abang sendiri, kan? Macam je. Kau adik betul pun. Yalah. Sepatutnya lepas saja Toki Alex tu meninggal dulu, abang yang jaga anak dia tu. Kesian budak tu. Hidup sebatang kara. Macam abanglah juga. Hidup sebatang kara lepas mak dengan ayah abang meninggal. Tapi sebatang kara saya pun boleh juga saya terus kehidupan dia macam sekarang, macam hari ini. Ha. Yalah. Tapi kalau tak Toki Alex tu yang tolong abang, ajak abang kerja dengan dia, entah-entah hidup abang tak semewah macam ni, kan? Sepatutnya, sebagai membalas jasa baik Toki tu pada abang, abang kenalah jaga anak dia. Ni tak? Langsung tak ambil tahu hidup ke, mati ke budak tu. Abang tak ambil tahu langsung. Kejam itulah. Eh, dah lah. Dah. Awak tak tahu apa-apa pasal benda ni. Baik-baik, awak diam. Eh? Setiap hela nafas dirasakan nipis, pasti ada puncanya, ada hikmahnya. Saya minta maaf. Harun terkorban demi mahu menyelamatkan keluarga saya. Tak pernah tahu, okey. Ini semua Allah punya kuasa. Harun seorang yang baik, taat, setia dan berani. Dia sanggup berkorban demi saya dan keluarga saya. Saya cakap sama dia, jangan gaduh sama itu Samsing. Bagi saja mereka itu wang, tapi dia degil. Saya minta maaf. Dahlah nak, dah seminggu dah ayah tak ada. Redalah dengan kadar dan kadar yang Allah bagi. Saya reda, Mak. Cuma saya tak boleh terima
Tokey libatkan ayah dalam kongsi gelap dia. Ayah setakat driver je, Mak. Mana orang-orang dia? Kenapa ayah? Ayah tu seorang yang taat pada majikan. Dia akan buat apa saja yang Tokey tu suruh. Tokey tu memang tak guna kan, Mak? Mentah-mentah ayah baik, dia gunakan ayah untuk kepentingan dia. Tak apalah, Mak. Bini dia dengan anak dia pun mati kena bunuh juga. Fendi, jangan macam tu. Tak baik simpan dendam. Tokey tu pun tak nak benda macam ni jadi. Hah? Dasar ketua kongsi gelap. Saya takkan maaf dia sampai bila-bila, Mak. Ada apa Tokey panggil saya? Saya dengar berita mak kamu sudah meninggal. Saya minta maaf. Saya tak dapat datang. Mak saya memang selalu sakit. Sejak ayah tak ada. Saya faham perasaan kamu, Fendi. Bila tidak ada mak bapa, hidup kita susah. Tapi kau ada Tauke. Sama macam saya juga. Anak sulung saya dan isteri saya pun dah meninggal. Hanya tinggal Amir saja. Sekarang saya kena pastikan keselamatan Amir. Selain daripada Harun, saya tidak percaya sesiapa pun. Semua orang baik dengan aku kerana ada sebab. Tapi saya kena pastikan dia selamat. Saya tidak boleh jaga dia ke mana-mana dia pergi. Apa kena mengenai dengan saya? Kau anak Harun. Waris. Darah kau, darah yang taat, setia dan berani. Saya percaya pada kau, Fendi. Kau saja yang boleh pastikan keselamatan anak saya, Amir. Jadi saya nak kau jaga dia 24 jam ke mana-mana saja dia pergi. Tentang duit, kau jangan risau. Saya akan bagi. Saya percaya kau akan buat sama macam papa kau. Sekarang saya akan serahkan Amir pada kau. Kau mesti jaga keselamatan dia. Assalamualaikum. Salam. Awak dah balik ke ni? Aku daripada siang tadi aku dah balik ah. Kata tapi tengok wayang ada lah, tak jadi. Cancel. Cancel. Pasal apa?
Ni aku pergi hantar aunty to be klinik tadi. Aunty mana ni? Aunty Cina itulah, mana lagi? Ni sejak bila pula Han jadi pemandu van ambulans ni? Siap hantar pergi hospital bagai ni? Eh, dah orang tu sakit, pingsan. Aku hantarlah pergi klinik, takkan aku nak biarkan aja. Yalah, betul lah. Tapi masalahnya kalau dia tu sedara marah Hang ke, kawan-kawan Hang ke, bahkan mak mertua Hang ke, aku fahamlah. Ni aso gila tu. Hei, itu tak gila lah. Ni, kalau dia gila ke apa, dia manusia juga. Sama je macam kita. Habis tu Laila tak mengamuk? Ngamuk tu tak adalah. Cuma mengajuk je. Padan dengan muka Hang. Esok kalau Laila tu lari pergi cari balak lain ke, dia nak aku jadi balak dia ke, hanya marah pula. Eh, dia nak pergi cari orang lain ke, dia nak kat engkau sekalipun, ikutlah aku. Aku pun tak kisah. Betul bebai Hang ni. Laila tu punya cun, cantik, kaya. Hang nak perempuan macam mana lagi? Kau nak tahu aku nak macam siapa? Aku rasa aku nak yang macam cantik tu senang. Tak banyak cakap, tak kuat membebel macam kau ni. Kau ni pun kuat membebel kau tahu. Han tahu tak ada masalah? Masalah apa? Masalah mental. Hei, ambil balik. Mandi sekali dah busuk kan kau tu. Tak ada kelas ni, Lala? Tak ada. Cuti. Boring apa? Ma? Pa? Boleh tak kalau Lala nak kerja? Kerja? Heish. Buat apa nak kerja? Duduk rumah kan lagi bagus. Alah, bang. Biarlah budak tu kerja. Nanti dapat juga dia pengalaman. Tak, bapa ni asyik-asyik nak duduk rumah. Apa salahnya kalau Laila nak kerja? Nak kerja mana? Kerja apa? Kat kafe. Kafe? Ha? Nak cari peluang? Nak jumpa dengan Mak Rempit tu? Tak payah, lupakan aja. Sini, kalau sibuk sangat nak kerja, kerja dengan papa aja. Kerja apa? Jadi PA papa. PA tu buat kerja apa? Kerja je senang je. Skop kerja PR ni yang pertama sekali, Laila kena kumpulkan database wartawan-wartawan yang ada dalam Malaysia ni. Lepas tu berhubung dengan dia orang, buat appointment dengan dia orang, buat satu interview antara papa dengan wartawan ni semua. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau papa ada buat apa-apa aktiviti berkaitan dengan kebajikan, panggil dia orang ni semua datang ke majlis papa tu buat coverage yang besar-besaran. Ya. Supaya motifnya orang akan lebih kenal papa dan senang untuk papa buat bisnes. Nampak tu. Ya? Tak susah kan? Papa Laila ni apa yang dia tahu? Duit, bisnes, nak glamour. Tu jelah. Ya, memang saya mengaku saya nak glamour. Saya bukan hipokrit. Sebab apa? Bila saya glamour, senang orang nak percaya pada saya dan senang saya nak berniaga. Bila saya dapat berniaga, lepas pada itu saya dapat untung. Ada juga orang yang senang nak menghabiskan duit saya tu kan? Alah, awak bercakap macamlah saya ni selama ni habiskan duit awak. Terima kasih. Dah, awak kalau tak tahu apa-apa pasal berniaga ni semua, diam. Jangan masuk campur. Kalau saya ni bisu, bolehlah awak suruh saya diam. Tapi masalahnya sekarang ni saya ada mulut. Selagi Tuhan bagi saya peluang untuk saya bercakap, apatah lagi kalau bercakap demi kebaikan abang, suami saya sendiri. Apa salahnya? Cara awak bercakap ni macamlah 24 jam saya hidup saya tak ada buat kebaikan langsung. Tak nampak ke kebaikan saya buat? Saya tak maksudkan macam tu. Tapi apa yang saya nampak, apa yang awak buat selama ni semuanya tak ikhlas. Awak menderma, awak nak panggil wartawan. Awak buat baik, awak nakkan balasan. Apa semua tu? Sedangkan solat awak tak tunaikan, zakat awak tak bayar, puasa rongak-rongak, haji lagilah. Apa yang awak sibuk, awak nak laburkan duit awak nak derma sana sini. Mas ni,
apa yang saya buat hari ini adalah antara saya dengan Tuhan, tahu tak? Awak jangan pandai-pandai nak jadi pengadil lah. Ha? Ya, memang manusia ni ada kelebihan, ada kekurangan dalam kehidupan. Macam saya, kekurangan saya yang awak sebut tadi satu persatu tu. Tapi kelebihan saya, saya rajin berderma. Dan mungkin pahala saya berderma tu satu hari nanti akan sama ataupun lebih daripada pahala kebaikan awak buat pada hari ini. Nampak? Yalah. Awak cakap senang aja kan? Mazhab mana yang abang ikut ni? Sedekah boleh, solat tak payah. Yang melintang, ada halang yang terbentang. Buat malu saya depan anak aja. Setiap sudut itu dirasakan susah. Setiap satu itu dirasakan payah. Sebenarnya Mi ni agama apa? Oi Imran, bangunlah. Oi. Bangun. Ni aku nak keluar dah ni. Kau tu bangun cepat sikit, nanti lambat pergi kerja pula kang. Hey! Baru pukul 8. Aduh, pasal apa orang bangun awal sangat? Aku ada hal sikit. Eh, apa lagi kau? You? Hang kan dah cuti. Kerja apa lagi? Memanglah. Aku ada benda aku nak buat. Aku nak pergi jenguk aunty tu sekejap. Lepas tu aku pergi terus lah kafe. Aduh, hang ni rasalah kena minyak senyonyong asal tu. Daripada malam tadi sampai ke pagi ni, nama dia jangan sebut. Dah, saya nak mengapik dah. Aku pergi dulu. Oi, daripada hang layan si asal tu, baik hang layan Laila. Lagi best. Lagi mana ni? Nak keluar kejap ni. Tengok tu. Kan Papa dah cakap, jangan keluar rumah kalau tak ada tujuan. Ada tujuan ke nak keluar ni? Alah Pa, cutilah. Takkan nak duduk rumah je. Tengok. Bila Papa minta tolong kerja dengan Papa, macam-macam alasan yang awak bagi. Ya? Nah, tapi kalau nak keluar dengan kawan, lepak dengan kawan, laju je. Papa ni, sekali-sekala nak keluar. Bukannya selalu. Sekarang ni Papa tak ada masalah kalau Laila nak keluar, tapi biar keluar tu ada tujuan, bukannya keluar nak melepak dengan kawan-kawan awak yang tak tahu apa nak cakap entah apa-apa tu. Papa, dah berapa kali dah Laila nak cakap, kawan Laila semua okey, semua baik. Papa aje yang tengok gaya dia orang macam tu. Laila, Papa ni dah lama hidup tau tak? Pengalaman hidup tu dah banyak. Jadi kalau Papa tengok orang, Papa boleh nilai lah, Papa boleh tahu sama ada orang tu okey ataupun tak okey. Jangan nak ajar Papa, ya? Papa ni suka sangat ah pandang serong ke orang. Ni Laila, Papa sebenarnya Papa bukan nak pandang serong pada Laila tau tak? Ya? Tapi Laila kena ingat, kena fikir tentang status keluarga kita ni. Laila tu anak orang berada. Memanglah ramai orang kat luar sana nak kawan dengan Laila. Siapa tak nak kawan dengan Laila?
Tapi dalam masa yang sama, ramai juga nak ambil kesempatan pada Laila. Termasuklah kawan Laila tu, siapa nama dia tu? Ha, Papa tengok muka dia pun, Papa dah tahu dah. Mana ada? Dia tak pernah pun buat macam tu kat Laila. Tapi apa langsung tak nak dengar cakap Papa ni? Asyik nak melawan je ni. Ha? Laila bukannya melawan pun. Tapi Papa ni selalu sangat salah anggap kawan Laila. Diorang tu baik, Pa. Ikhlas kawan dengan Laila. Eh, Laila. Macam mana Laila tahu dia untuk ikhlas? Ha? Ada tulis kat dahi dia orang ke? Saya ikhlas nak berkawan dengan awak, ada ke? Laila tak ada rasa bodoh tu, Papa. Memanglah Laila tak bodoh. Tapi sekarang ni Laila biarkan diri Laila tu diperbodohkan oleh kawan awak tu. Jangan ingat Papa tak tahu apa yang dia buat pada Laila. Apa yang Papa tahu? Ini apa cerita ni? Apa cerita Laila pinjam duit dengan Mama? Ha? Buat apa dengan duit tu? Bagi pada dia kan? Kenapa diam? Itulah Papa cakap. Jangan bagi diri itu diambil kesempatan. Sekarang ni memanglah dia minta duit dengan Laila. Lepas ni dia minta benda-benda yang tak senonoh pula dengan Laila. Papa? Eh dah, Laila. Tolong dengar cakap Papa sekali-sekala. Ha? Jangan menjawab. Diam. Fikir. Faham? Laila, Mama, Mama buat apa ni? Buat apa-apa? Mama dah janji kan tak nak bagi tahu Papa pasal duit tu. Mama tak percaya lah. Okey tak? Patutlah saya cari rumah aunty, aunty tak ada. Weh, Koyong, kau tengok apa dia buat kat aku? Aunty, aunty dah sihat ke tak ni? Doktor cakap rehat betul-betul kan? Ubat dah makan dah? Weh, Koyong, kau dengar tak apa aku cakap ni? Kau tengok! Aunty, aunty janganlah keluar rumah dulu. Kalau ada apa-apa jadi susah, kang. Duit tu aunty nak cari tak apa, tapi kesihatan tu kena jaga juga. Weh! Kau nak apa? Aunty, tunggu sini sekejap. Sekejap lagi mesti datang balik. Hey, kenapa kau tiba-tiba nak marah aku nak buat muka sepuluh ni? Kenapa? Hey, aku sampai bergaduh dengan bapa aku sebab mata jumpa kau dan nak pergi layan si asur tu. Hey, kau dah tahu bapa kau tak bagi jumpa aku. Kau datang juga. Kenapa sekarang kau nak marah aku? Aku tak marah lah. At least tunjuklah sikit konsen kau tu kat aku. Ni tak. Kau pergi tunjukkan asur tu. Kau akan main caring lagi kat dia. Allahuakbar, benda kecil macam tu pun kau nak kecoh. Kalau kotor sangat, pergi cucilah. Bukan bawa mati pun. Ni kat asur tu. Aku benci tengok muka kau. Macam mana jadi sini kau ni, kan? Aunty? Aunty kenapa ni? Aunty kenapa? Aunty sakit lagi. Baliklah rumah.
Berehat-rehat, jangan paksa diri buat benda ni. Kak Yum hantar Aunty balik nak. Aunty tak sihat lagi ni. Janganlah marah, kawan saya memang macam tu. Dia berkasar sikit. Aunty tertinggal ni. Pasti ada puncanya.